dari lagu-lagu pop yang udah terkenal sendiri itu lagunya Chrisye, terus di drama musikal itu si choir akan nyanyi live juga bersama kayak sequencernya gitu. Lagu-lagu yang udah ada itu saya melepaskan aransemen yang ada, kayak kemudian di sini saya bikin kesan ya balik lagi nih kan, karena drama kita harus mengacu pada naskah pastinya, sutradara. Pengen sutradara tuh pengennya minimalis, sesepi ke sepi, yang lebih dalam gitu. Nah, kita dengerin ya. Cicilan. Iya. Belum lunas ya, jangan aneh-aneh ya saya. Kamu ini ya ini. Iya. Lagi gelisah N. Gelisah. Terus sendiri, lanjut. Sendiri termenung. Cepat menung ya, siap lagi sendiri termenung. 3, 2, 1, N. Thank you.